kedai saja yang terbuka. Kalau kita tengok di court 10 ni, dia ada dua kedai. Kedai yang kita pergi tadi dan kedai yang ni. Kita ada lagi dua tempat yang kita dah sasaran tadi dan ada kejayaan. Keseluruhan operasi pada hari ini, tangkapan ada 9 orang. 5 pada penjaga dan 4 pada pemain. Pemain kalau kita lihat di kedai yang sebelah sana tadi. Okey, daripada jumlah 9 tadi, 6 lelaki dan 3 perempuan. Bangsa, 1 lelaki Cina, 1 lelaki Melayu, 3 perempuan Indonesia sebagai penjaga kedai. Manakala pemain tadi ada 3 lelaki Bangladesh dan 1 lelaki Myanmar. Lingkungan umur antara 20 hingga 47 tahun. Rampasan wang tunai sebanyak RM1,759. 4 mobile printer, 4 telefon bimbit dan 41 kertas nombor. Penjenayah bagi kesalahan ini akan dituduh bawah Seksyen 4A dalam kurungan A Akta Rumah Judi Terbuka 1953, iaitu hukuman tidak melebihi RM200,000 ataupun 5 tahun penjara. Pertaruhan tak ada limit. Masa ini kita beli nombor itu. Semurah yang saya tahu, ada yang RM1 pun dia orang terima. Jadi yang kita collect tadi hari ada 41 nombor ekor dengan nilai RM1,359. Antara 4 kedai ini, bila kita lihat tadi, mereka adalah kedai-kedai yang hampir-hampir sama dengan dulu, tapi kedainya berubah. Maksudnya kalau kita lihat pada hari ini, ada kedai yang baru kita masuk. Sebelum ni barisan ni ada juga kedai yang sama, tapi kedai yang berlainan. Yang mana teknik mereka berubah-ubah. Dia berlatar-belakang kedai handphone. Contoh kalau kita lihat yang ni adalah dia di hadapan kedai handphone. Dia menyewa tapak di depan kedai handphone. Kalau kita sebelah sana tadi, kedai laptop. Tapi dia buat di belakang. Yang ni buat depan-depan.